Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja to the video, let's go. Oke guys, kembali lagi bersama saya Andres Update Channel yang terkece, yang terhis, tergokil, dan terenjoy pastinya bro. Ya, saya di sini kembali lagi bersama tutorial guys. Saya akan berikan tutorial yaitu tentang masih di Core 2 Axis, tentang cara cek kota ya, cara cek kota Axis. Di sini ada 3 cara guys ya. 2 cara pakai kode dial, 1 cara pakai My Axis Net. Gak, caranya gampang. Kalau My Axis Net kalian butuh kota atau WiFi ya, terserah numpang ke teman. Dan juga aplikasinya. Download tuh aplikasinya di Play Store guys. Nah, seperti ini Axis Net, kalian buka aja Axis Net. Nah, loading. Tunggu ini masih loading ya. Paket kamu saat ini. Nah, saya di sini belum ada paket. Nah, kalau misalkan belum ada paket, berarti saya belum punya paket satupun ya guys ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai kode dial. Nah, yang pertama itu pakai kode dial, yaitu di bintang 1, 2, 3 pagar. Nah, ini yang kedua ya guys ya. Di bintang 1, 2, 3 pagar. Setelah itu, kalian pilih yang namanya nomor 7 ya, My Info. My Info. Kemudian kalian pilih cek kota nomor 3 ya, cek kota. Oke, saat ini kamu belum memiliki paket apapun, beli paket menarik dari Axis U di bintang 3 pagar. Nah, jadi itu cara cek kota yang kedua guys ya. Nah, cara cek yang ketiga itu gampang guys, masih di kode dial, yaitu dengan cara bintang 889 pagar itu guys. Nah, ini kita cek. Nah, sama kan seperti yang tadi ya. Saat ini belum memiliki paket apapun. Nah, kalau misalkan kalian mau dengan cara kedua atau pengen cepat, gampang guys. Kalian tinggal pilih bintang 1, 2, 3, bintang 7. Ya, bintang 7, bintang 3, pagar. Nah, ini yang cara kedua tadi, tapi kita digabungkan number-numbernya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Oke. Cukup sekian dari video ini, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe di Andres Update Channel dan turun notification supaya kalian dapat informasi setiap harinya. Sampai jumpa, dah.